Saya bersama teman-teman media dan teman-teman dari para pejabat Pemkab Jember dan teman-teman KONI dan juga di apa ditemani sama kawan-kawan calon-calon atlet kita ya, para cabur kita untuk melihat kesiapan dari venue yang ada di Kabupaten Jember. Dari 18 venue yang sudah kita siapkan, ada beberapa yang sudah prepare 100%, ada yang masih 80%, ada yang masih 75%, dan ini kita speed. Dan insya Allah ini dengan semangat yang sama, kami akan berusaha untuk kontrol perusahaan dan kami bantu apa yang sulit. Insya Allah kerja bareng ini akan menjadikan satu kekuatan yang utuh nanti untuk sukses terhadap penyelenggaraan, sukses terhadap prestasi, dan sukses terhadap ekonomi. Dan ini saatnya Wiswayai Jember untuk menikmati Polprov ke-7 ini untuk memaksimalkan tentunya untuk kesejahteraan, kesuksesan Jember dalam pelaksanaan dan sukses ekonomi kita semua secara keseluruhan. Terima kasih.